silakan kalian tergerak berdayakan itu KPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian dari simpul. Masih lakukan, nggak usah ada yang takut. Oi, FPI Simbolon, kami Bangsa menyatakan tidak terima, mengatakan bahwa TNI seperti gerombolan. Hai FPI Simbolon, terkait dengan pernyataan kau tentang TNI, kau bilang gerombolan. Itu saya kira wajib orang seperti FPI Simbolon untuk berbicara tentang itu, ya, untuk bertanya ada apa ini, dan kemudian menegur keduanya harus satu, karena mereka tidak, karena yang dipertaruhkan adalah pertahanan negara. Jadi menegaskan apa yang dikatakan oleh FPI Simbolon bahwa mereka adalah ironis, ya, mereka melakukan ini dengan menegaskan sendiri posisi itu bahwa mereka adalah gerombolan. Tidak boleh ada seorang politisi sipil yang membuat kebijakan itu bisa diintimidasi oleh seorang perwira atau prajurit militer. Tidak boleh sama sekali. Nah, ini melanggar hukum. Kalau seandainya jenderal duduk harus diberhentikan, saya kira pantas. Karena perbuatan ini kalau memang benar, ini dimobilisasi oleh jenderal duduk, ini benar-benar perbuatan yang sangat tidak pantas.